Oke, okay, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Selamat datang di kegiatan Belajar Arduino ya. Ini kegiatan rutin tiap malam minggu, biasanya tiap hari Sabtu. Cuman kemarin karena tidak ada yang ini ya, tidak ada yang mengisi gitu ya, tidak ada yang mengisi. Nah, supaya kegiatan ini tetap berjalan gitu ya. Karena kan biasanya kalau kegiatan itu udah satu kali berhenti, biasanya seterusnya berhenti gitu. Jadi kita sebisa mungkin untuk kegiatan malam mingguan ya, yang harusnya malam minggu ini tidak berhenti di sini gitu ya. Jadi ini saya coba bikin apa, nyampaikan materi tentang ESP8266 yang connect ke Tinker ya, ke sebuah platform namanya tinker.io untuk websitenya. Nah, nanti tunggu sebentar, ini ada kucing, mohon maaf. Saya coba share screen dulu ya. Saya coba share screen. Oke. Nah, ini untuk webnya. Rekan-rekan di sini tinggal buka aja ke tinger.io ya. Pakai tinger.io. Oke, sebelumnya mohon maaf saya nggak ini ya, nggak on cam. Ini saya menggunakan komputer yang ada di rumah. Hari ini saya nggak ke kantor karena nggak enak badan. Ini coba, nah oke. Sebelumnya mungkin saya coba jelaskan dulu mengenai tinger.io ini. Ini mohon maaf backsoundnya suara kucing saya ya, ini karena di rumah. Jadi sama kayak Bling ya, sama kayak ThingSpeak kalau ada yang pernah pakai ThingSpeak. Jadi ini adalah sebuah platform gitu ya, jadi kita bisa gunakan tanpa kita harus mendevelop gitu ya, tanpa harus mendevelopment ya, tanpa harus membuat gitu ya. Nah, tapi yang menarik di sini adalah si Tinker.io ini adalah open source ya, jadi dia open source platform untuk Internet of Things. Jadi maksudnya adalah open source itu codingnya dia ngasih gitu kita. Jadi kalau seandainya nanti kita mau bikin Tinker.io gitu ya di server sendiri, itu memungkinkan. Kenapa? Karena dia memberikan kepada kita si ininya, si apa, si codingnya gitu ya, si source-nya dia kasih. Jadi kalau nanti kita pengen install gitu ya, mau nyoba di localhost misalkan, atau mau nyoba di hosting kayaknya belum bisa ya, atau misalkan ke cloud gitu ya, itu memungkinkan ya untuk tinger.io ini. Kayak gitu. Ini ada yang bertanya di chat, berarti lebih bebas dari Bling. Iya, kayaknya lebih bebas sih. Karena kan kalau Bling itu servernya ya. Servernya yang dikasih kita bisa nginstal server sendiri. Tapi kalau untuk aplikasi saya kurang tahu bisa bikin sendiri atau enggak. Kalau ini untuk softwarenya dia bisa ya. Terus, nah terus dia juga bisa connect ke dashboard ya. Jadi kan bagi yang pernah nyoba nih kayak Node-RED ya, kayak Grafana gitu kan dashboard ya. Nah si Tinker.io ini juga bisa kita konekkan ke ini ya, menambahkan plugin ya. Kemudian kita bisa konekkan kayak ke Node-RED. Barangkali ada yang lebih seneng pakai Node-RED gitu ya dashboardnya. Nah bisa ya, bisa digunakan ke Node-RED. Ya, ini mungkin beberapa kelebihannya kayak open source ya, tadi udah saya bilang hardware-nya. Ini bisa connect ke anything you want ya, ke apapun yang kamu mau gitu katanya ya, ke Arduino, ke ESP8266, ke Raspberry gitu ya. Barangkali ada yang main Raspberry, ke Intel Edison dan banyak lah ya. Bahkan dia kalau nggak salah nyediain REST API gitu. Jadi kalau dari aplikasi Android kita ataupun dari aplikasi desktop kita mau connect ke sini bisa. Terus dia mempunyai cloud platform ya. Ya, dari scalability-nya, speed dan keamanannya juga sudah dari host gitu, dari infrastrukturnya udah bagus lah. Ya, menurut dia ya. Isi coding ya, pemrogramnya mudah. Jadi kayak Bling-Bling juga kan kita ngoding IoT tapi nggak panjang gitu ya, codingnya cuma segitu doang gitu ya. Cuman karena memang kalau misalkan kita menggunakan sebuah platform, kita tuh nggak usah khawatir dengan ini codingnya gimana gitu. Ini pasti mereka nyediain dokumentasinya ya. Karena kan kalau kita bikin sendiri ya, itu berarti kan kita yang harus mikirin. Tapi kalau misalnya kita pakai platform kayak tinger.io gini, ya kita nggak usah khawatir mau nyari tutorial di mana. Ya cari aja di ininya, di website resminya gitu. Langsung aja buka tinger.io. Pasti mereka nyedain. Padinya.
Kayak ini, kita tinggal klik ke developer kalau mau lihat gitu ya. Misalkan di sini ada documentation, dokumentasinya. Biasa kalau orang-orang ngoding gitu ya, pasti buka dokumentasi. Oke. Okay. Nah, kurang lebih ini nih, kalau dari segi desainnya. Ini tinger servernya ya, servernya. Kemudian ini dari REST API bisa ke sini, dari IoT device bisa langsung ke sini. Ini juga komunikasinya bidirectional, maksudnya adalah jadi bisa dua arah gitu ya komunikasinya. Kemudian ini ada data toolkit-nya, nanti dia kayak ada buat store, buat analyze ya. Kemudian buat nge-share juga ada. Kemudian dia bisa memanage device ya. Kemudian juga bisa memanage customers. Jadi si adminnya itu nggak cuma buat admin kita aja, tapi nanti kalau misalkan kita punya customer banyak nih, bisa kita diatur dalam satu admin yang sama. Termasuk juga kalau kita punya device yang banyak ya, jadi misalkan alatnya nggak cuma satu gitu ya, nah bisa diatur dalam satu ini yang sama. Terus juga ini ada plugin, ada extension. Kayak tadi kan extensionnya saya jelasin ada Node-RED gitu ya. Kemudian juga ada Grafana, nah bisa juga dimasukkan ke sini. Oke. Ini saya baca berdasarkan ini aja ya, berdasarkan dokumentasi yang ada di sini ya. Karena kebetulan juga saya awam, bukan belum nyoba lah istilahnya, belum nyoba banyak tentang Tinker.io, jadi kita sama-sama belajar bareng aja kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa sampai connect ya. Oke, kalau sudah lihat dokumentasi, ini ada chat sebentar. Aku sudah coba device-nya cuma dua, Mas Ajang. Oh, cuma dua ya, berarti ada keterbatasan. Kalau itu berarti kalau maksudnya kalau misalkan kita pakai yang ini ya, yang cloud yang ada di sini. Ya, kita coba dulu aja yang cloud. Oke, kemudian ke developer. Nah, ini kita lihat ke connect device-nya. Ini ada beberapa pilihan. Kita kan pakainya Arduino ya, walaupun hardware-nya ESP8266, tapi kan kita ngodingnya pakai Arduino IDE ya. Nah, saya pilih Arduino. Oke, ini dokumentasinya. Jadi untuk nyari coding tinggal di sini aja. Nggak usah cari susah-susah ke Google ya, nyari sendiri. Langsung aja ke ininya. Nah, ini langkah yang pertama, library manager ya. Kita harus nambahin dulu library ke Arduino IDE-nya. Ini saya langsung buka aja Arduino IDE-nya. Ini kelihatan ya. Screen saya kelihatan. Kalau nggak kelihatan, di komen aja ya. Screen saya ini saya lagi share Arduino IDE sekarang. Kita ke menu sketch, kemudian ke include library, kemudian ke manage libraries. Ini untuk menambahkan library-nya ya. Jadi saya akan coba tambahin dulu library tinker.io-nya. Nah, tapi sebelumnya juga mungkin ada yang baru nih, ada yang baru banget di ESP8266 ataupun di NodeMCU atau di software yang lain. Bagi yang baru sebaiknya ya ada langkah nih. Kalau baru nginstal Arduino IDE itu nggak bisa kita langsung ya. Kita perlu dulu ke nambahin dulu board-nya ya. Ke tools, kemudian nambahin board untuk ESP8266 gitu ya. Itu di tutorialnya banyak sih di Google, tinggal ini aja. Jadi saya pastikan bahwa teman-teman di sini sudah nginstal board ya, board ESP8266 ke Arduino IDE. Karena kalau enggak, ya nanti enggak akan sama dengan Arduino IDE saya. Oke, ini saya coba install dulu Tinger library-nya, library Tinger-nya. Karena dia pasti nyediain library, soalnya kan dia sebuah platform ya. Jadi harusnya kita enggak usah khawatir. Ini sesuai judul ya, hari ini saya nggak akan ngasih materi seperti sebelumnya, kayak ada slide gitu ya, ada materinya dulu, kita langsung praktek aja untuk sekarang. Tinger.io, coba cari ya, Tinger. Saya lupa apa saya udah install atau belum, saya cek aja di sini. Coba tunggu dulu ya, nih lagi nyari, masih ngeheng. Nah. Tunggu sebentar ya. Nah, ini ya harusnya yang ini ya. Tinger.io. Alvaro Luis, coba-coba cek-cek. Kita pastiin aja di ini pakai apa tadi? Tinger Arduino Library by Alvaro Luis, ya betul yang itu. By Alvaro Luis. Oke. Okay. Jadi Alvaro Luis ini orang yang ininya ya, yang sebagai author dari library ini. Nah, kita kadang cuma tahu ininya aja ya, tahu siapa yang... Kita cuma tahu nama library-nya aja ya. Kita kadang nggak kenal gitu siapa orang yang bikin library-nya. Guys, bentar. Nah, dia tuh open source ya. Dijelasin sama dia tuh. Tinger.io is an open source platform untuk Internet of Things. Ini bisa di-allow ya, bisa memungkinkan untuk connect ke device.
untuk remote sensor ya, ataupun aktuator gitu kan. Kemudian dia jalan di device seperti ESP8266, ya, ESP32, Arduino dengan Ethernet, Arduino dengan Wi-Fi, Arduino MKR1000, Arduino GSM, ya, pakai GSM juga bisa, Arduino UN, Adafruit, Arduino plus GSM modul, Texas Instrument, dan apa ini? Ini ada beberapa hardware ya yang dia support gitu. Untuk sekarang saya gunakannya ESP8266 dengan boardnya Arduino MCU. Teman-teman kalau misalkan ada yang nanyain hardware-nya pakai apa aja, kalau saya kalau cuman kalian cuman ada ESP8266 juga nggak masalah ya, cuman ada Arduino MCU doang juga nggak masalah. Kita hari ini akan mempelajari gimana caranya di internet IoT itu kan si dasarnya kan sebetulnya kita dari alat kita ngirim data ke server ya, kemudian dari server ngontrol sesuatu yang ada di alat kita, kan itu ya, dua hal itu intinya. Jadi untuk hari ini kita coba ngirim data ke Tinger, kemudian dari Tinger coba ngirim data ke alat kita, kayak gitu. Oke, sudah, kalau sudah coba kita lihat lagi ke dokumentasinya. Oke. Nah ini ada beberapa apa ini? Ada beberapa contoh program ya sesuai dengan hardware-nya di sini. Jadi kalau pakai Ethernet, ini codingnya. Tuh, simpel-simpel codingnya, nggak panjang-panjang gitu ya. Simpel-simpel sama kayak Blink, kalau yang udah pernah pakai Blink. Nah, kita coba turun ke bawah. Kita pakainya ESP8266. Terus sama dia juga dijelasin tuh ya, bagi yang ESP8266, dia harus nginstal dulu apa? Boardnya tuh ya, dijelasin sama dia di sini. Jadi komplit lah pokoknya ini. Buat pemula juga nggak usah khawatir. Oke, nah ini contoh codingnya. Saya coba copy. Nanti kita pelajari sama-sama ya. Codingnya maksudnya apa aja gitu ya. Saya coba copy. Saya coba paste ke sini. Nah ini coding langsung dari dokumentasinya. Sebentar, ini ada chat. Aneh pakai Blink eh, malas APK gak bisa standalone, harus pakai Blink dan aplikasi gak bisa di-share kalau Blink, sangat penyayang. Ini M. Syekh Maulana, tolong jangan coret-coret. Oke, sebentar ya. Blink emang gak bisa custom ya, karena kan dia aplikasinya, kita harus ngikutin aplikasi dia ya. Karena kan dia platform. Kalau mau bisa custom secara tampilan ataupun secara fitur, ya sebaiknya bikin platform sendiri gitu. Misalkan bikin pakai servernya sendiri, bikin pakai komunikasi MQTT, misalkan untuk protokolnya, kemudian bikin REST API-nya, bikin aplikasinya pakai Android Studio ataupun pakai App Inventor, modular segala macam. Kalau pengen ini sendiri gitu. Ataupun juga bisa sih sebetulnya kalau pengen custom ya si Blink itu sebetulnya ada API-nya ya. Ada API-nya yang gimana kita bisa ngambil data dari dia gitu. Kayak kan ada beberapa Blink itu kan bisa di web ya. Bisa di web dengan cara kita ya mainin API, API yang ada di Blink-nya. Jadi nanti custom sendiri gitu. Jangan gunakan aplikasi Blink. Oke, nah di sini ada Tinger ESP8266. Ini include ya, kita menambahkan untuk menambahkan ESP8266. Terus ini username-nya. Nanti ya, nanti di pas kita daftar ada username-nya. Ini ada device ID, ada credential di sini. Nah, kalau ini WiFi password berarti kan WiFi kita ya, alat kita mau connect ke WiFi yang mana? Pastikan connect WiFi, WiFi-nya connect ke internet ya. Kemudian yang ini setup ya dari username yang tadi kita set. Sebenarnya kalau nggak pakai ini juga bisa ya, langsung disimpan di sini tapi gitu. Kalau ini disimpan satu-satu dulu gitu. Nah, terus ini ada LED built-in. Jadi dia nanti nyoba ke LED built-in ataupun LED yang bawaan dari hardware-nya. Nah terus ini apa? Ini untuk add ke Wi-Fi. Jadi untuk connect ke Wi-Fi ya. Think add Wi-Fi ini fungsinya. Fungsi bawaan dari library-nya. Ini ditambahkan SSID, kemudian SSID password ya. Wi-Fi-nya apa SSID, kemudian Wi-Fi password-nya apa. Nah, terus ini ada keterangan digital pin control example turning on off like relay configuration parameter. Jadi ini tuh fungsinya adalah untuk kita misalkan mau nyalain lampu, nyalain relay, ataupun untuk nge-config parameter, ataupun untuk maksudnya configuring parameter itu adalah untuk konfigurasi parameter gitu ya. Jadi misalkan nanti teman-teman kalau misalkan ada project pengen misalkan apa ya, contohnya apa ya, misalkan pengatur suhu otomatis gitu ya. Nah, si suhunya kan ada parameternya gitu ya. Suhu sekian harus di apa?
nyala akan menyalakan output pas di suhu berapa. Nah, pas di suhu berapanya kita bisa set parameternya. Kayak gitu. Ini sebentar. Ada yang ngamuk di sini. Tunggu ya, bentar ya. Sorry. Ya, halo. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini kurang lebih untuk contoh codingnya. Saya coba verify dulu ya, takutnya ada yang error. Kita save dulu aja contoh coding Tinger ya. Contoh coding Tinger. Oke, ini sambil coba compile saya sambil melakukan pendaftaran aja ke tinger.io-nya. Jadi untuk sekarang kita coba dari platformnya aja langsung ya ke cloud-nya. Jadi nggak akan melakukan instalasi di localhost. Kita pakai yang dikasih ya. Ini kalau mau lihat dulu pricing-nya di sini ada sih sebentar, ada di pricing. Sebentar sebelum masuk ke console, saya coba dulu ke saya coba dulu lihat dulu pricing-nya ya. Jadi kalau kita pengen pakai cloud gitu ya, yang ada di Tinger-nya ya, di Tinger.io-nya, itu ada harganya. Tapi ada versi gratisnya yang bisa kita gunakan gitu ya, ataupun yang bisa kita coba. Kalau mau ini ya kita harus install sendiri gitu sini. Entah kita saya coba lihat pricingnya. Start free. Nah ini dia euro ya, euro hitungannya euro. Nah untuk yang maker free, oh ini benar. Tadi kata Mas Hudan ya, untuk yang free ya, yang gratis ini kalau kita mau pakai cloud dari Tinger-nya itu dibatasi 2 device ya. Kemudian single developer. Cloud-nya pakai yang community ya. Terus ini ada basic features. Terus kayak ya device management, dashboard, data bucket, endpoint, access token, segala macam. Kemudian juga ada community support ya. Walaupun gratis tapi ada community support-nya. Oke, terus tapi kalau mau yang ini ya, ini ada ininya. Sebetulnya kalau kita bikin sendiri gitu ya atau kita install sendiri ya bukan berarti gratis kan? Ya kita juga nanti kan harus bayar kayak PPS-nya, sewa PPS segala macam gitu. Kayak gitu. Jadi ya terserah sih kalau mau bikin sendiri ataupun install di cloud sendiri boleh, tapi tetap enggak gratis kan sebetulnya karena kita harus sewa sendiri. Cuman mungkin kita bisa manage semua kita lah kalau kita ini sendiri. Oke. Okay. Oke, okay, sudah ya. Kalau sudah saya coba balik lagi ke tinger.io-nya. Kita coba melakukan pendaftaran. Saya ini udah nyiapin email ya, email baru nih buat daftar ya, khusus untuk kegiatan ini saya bikin nih emailnya buat uji coba kayak gini ya. Biasanya saya kalau uji coba doang ya, itu nggak pakai email pribadi gitu. Saya pakai email yang lain ya, email yang untuk uji coba. Oke, kita coba sign up. Daftar dulu ya, daftar dulu ke sini, ke Tinger-nya. Jadi ini nggak usah khawatir kalau misalkan dari teman-teman juga ada yang baru belajar gitu ya. Oh, ini masuk ke ini ya, masuk ke yang sebelumnya nih, bentar, logout dulu. Oke, nah kita masuk ke sini, ini ada create an akun. Oke, create an akun. Oke, saya masukin dulu username-nya ya. Tes belajar Arduino. Username-nya ya, tes belajar Arduino, emailnya tes.belajararduino.com. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja ya, nggak usah nunggu dulu nanti ini. Password-nya. Ini ada terms,
and privacy policy-nya. Ya, agree aja. Terus ini CAPTCHA ya. Oke, kalau sudah, saya coba saya senap. Oh, ini salah, sorry. @gmail.com. Oke, saya senap. Oke, sudah. Nah, ini harusnya di, kalau sudah kayak gini harusnya di email ada ya. Atau enggak ya? Saya kurang tahu juga. Enggak ada ya? Enggak ada ini. Berarti mungkin kita bisa langsung login ya. Coba langsung login aja. Habis daftar, kan biasanya beberapa platform kayak kita harus konfirmasi dulu gitu ke email ya. Ini mungkin enggak ya? Minta Oke, saya langsung coba login aja. Nah, udah. Ya, teman-teman, ini kurang lebih tampilannya. Ini kayaknya masih ke ini yang sama ya. Coba saya lihat dulu. Oh, enggak. Tapi kenapa dia tahu nama saya aja, Ramad ya? Ya, emailnya udah. Ini ada enter your name, segala macam. Emailnya, apa emailnya? Ini udah tes. Oh, masih yang lama. Sebentar, logout. Emailnya salah ya? Sorry. Ada yang ngasih tahu di chat, kasih. Belajar Arduino. Oke. Okay. Remember disclosure. Your email has not been verified. Berarti harus diverifikasi dulu. Oke. Okay. Harus ternyata ya. Oke. Okay. Saya confirm dulu emailnya. Kalau pindah ya ke yang berbayar, apa harus daftar lagi, Mas Ajang? Kayaknya nggak harus, tapi kita perlu bayar, melakukan pembayaran ya. Kayaknya harus di dalam akun yang sama deh, bisa. Kita tinggal melakukan pembayaran aja. Oke, udah konfirmasi? Udah belum ya? Coba lagi. Confirm. Briefing, ini lagi verifikasi dulu ya emailnya. Nah, coba sekarang login. Coba login. Oke, login. Nah, udah bisa. Oke, ini untuk halamannya ya, untuk halaman. Ini halaman statistik di sini. Ini berarti ada device. Ini udah ada batasan karena versi free ya, ini dua batasannya. Dashboardnya bisa 4 ya, berarti kan ini ya. Kemudian untuk data bucketnya ada 4, saya kurang tahu ini data bucket itu apa. Endpointnya ada 4 juga. Dan ini juga ngasih lokasi dia. Nggak tahu dia dapat dari mana lokasi. Terus ini anom sih, berarti harus kita set mungkin ya. Connecting device 0, dashboard 4, saya coba sekarang ke device dulu ya. Device. Kita coba tambahkan device. Oke. Saya menggunakan, nah di sini ada konfigurasi itu ternyata. Kita coba pilih dulu pakai apa. Ini ada HTTP device, ada MQTT device, ada NB-IoT. Kita yang ini aja, yang generic thing device. Kemudian enter device identifier. Apa ya? Saya isi aja ESP8266 ya. ESP8266. Enter credential, saya coba pakai random dulu. Nah, langsung random aja. Ini berarti kita bisa langsung cek di sini ya. Untuk yang username tadi, apa tadi username-nya? Tes. Ini bukannya harus username tadi. Yap. Kemudian device ID-nya ESP8266. Terus credential-nya yang ini ya. Copy. Masukin ke sini. Oke. Terus device name-nya, ya kita coba kasih nama test connect aja ya. Test connect ESP8266. Test ya. Ini apa? Ini kayaknya nggak perlu kita ini ya. Saya coba add device dulu. Bisa nggak? Nah, ya berhasil.
Saya udah bisa bikin device-nya, udah berhasil. Okay, berarti selanjutnya kalau device-nya udah berhasil dibikin, kita ke dashboard ya. Bikin dashboard-nya. Okay. Ini berarti sudah bisa kita upload ya. Ini WiFi-nya. Saya pakai WiFi-nya di sini. Terus untuk password-nya. Apa ya password-nya? Oke. Okay. Sudah ya. Ini teman-teman, saya harap dapat pahamnya username ini tadi yang username pas kita daftar, device ID tadi pas bikin device ya. Kemudian credential juga tadi pas dibikin device gitu. Terus sudah, kemudian kalau ini untuk ke PIN nantinya yang ting LED ini nantinya ke PIN. Terus kalau yang ini nantinya ke sensor. Nah, ini untuk ting-nya ya. Ting di sini dia pengirimannya masih pakai milis dulu ya. Jadi nanti dia ngirim ke sananya menggunakan hitungan milis gitu ya, yang dikirimkannya outputnya ke output milis, masih menggunakan milis gitu ya. Jadi nanti kita nggak ngirim dulu dari sensor, tapi kita ngirim data berdasarkan milis. Nanti ya milis itu hitungan dari microcontrolnya. Ya nggak terlalu panjang, cuma segini dong codingnya. Oke, saya coba upload ya. Ini ada yang aneh dengan ini saya. Sebentar. Ya, saya coba langsung upload aja. Semoga gak ada masalah. Oke. Okay. Ini sambil nunggu upload, saya coba tambahin dashboard aja ya. Tambahkan dashboard. Kita kasih nama dashboard. Ini ada dashboard ID-nya, ESP8266, samakan aja. Dashboard name-nya kita coba tes, ESP8266. Description-nya, ya tes aja ya. Coba tambahkan dashboard. Ya udah done katanya. This dashboard is empty. Enter in edit mode. From top right, switch to add some widget. Yeah, jadi ini masih kosong. Katanya kalau mengedit kita harus apa ini? Switch to add some widget yang ada di top right. Top right yang ini. Oh ini. Nah ininya kita klik. Oh, okay. Jadi mau kalau mau ke menu edit ya teman-teman, tinggal yang ini aja nih. Ini tinggal diklik kayak gini. Ini udah masuk ke menu edit ya. Nah kita di sini bisa nambahin widget ya. Ini masih proses upload. Oke, saya coba tambahkan widget dulu. Ini title-nya apa ya? Apa ya title-nya? Milis aja ya, sesuai namanya milis. Widget subtitle milis juga. Ini show update. Show widget plus update timestamp. Jadi kalau mau nampilin timestamp itu waktunya ya. Waktu kapan terakhir dia update, bisa diklik ini. Kalau mau full screen bisa pakai ini bekelnya. Kemudian ini ada stretch widget type ya, tipenya mau apa. Ini ada gauge, gauge itu kalau di blink itu yang muter gitu ya, yang ada itunya. Ini ada tachometer itu kalau nggak salah sama kayak yang di poster ya, yang di poster yang saya share itu tachometer namanya. Coba widget. Search value-nya from device berarti kan ya? Oh, device-nya belum connect. Oh, ini udah ada. Udah connect ya? Oh, berarti udah upload. Oh ya, udah connect. Terus milis. Nah, oke. Okay. Jadi teman-teman untuk yang ini tuh kayaknya pastiin bahwa kita itu harus connect dulu ya si device-nya. Harus connect dulu ke, maksudnya si device-nya harus connect dulu ke ini kita baru kita bisa nampilin. Kayak milis ini kan ini pengaturan yang ada di ininya ya. Ini pengaturan yang ada di program Arduino yang tadi nih, yang ini nih, yang milis. Baru dia muncul gitu di sini. Select refresh mode, sampling interval, sampling by device. Apa ini maksudnya? Coba pakai interval dulu ya. Ini ada minutes, coba saya pakai yang second.
Misalkan per 1 second ya. Coba di save dulu. Oke, oh ini tachometer udah selesai. Oh ini udah tachometernya nih. Sekarang milisnya berada di 8.000 ya. Karena ini mungkin tadi jalan terus. Saya coba riset dulu aja sih ini. Saya coba riset dulu si ESP-nya biar balik lagi ke nol. ESP 8.000. Ini ada yang chat. Izin keluar Mas Ajang, terima kasih ilmunya, silakan. Ya kurang lebih udah kayak gitu sih ya, nggak terlalu inilah. Karena kan kita menggunakan platform, nggak terlalu bikin pusing gitu ya. Karena kita menggunakan platform. Saya coba yang LED-nya ya, yang LED built-in-nya. Tapi untuk yang LED mungkin nggak bisa kelihatan nanti nih. Paling saya coba tambahkan dulu add widget. Title LED, subtitle widget LED. Coba di show update, select widget, device control ya, on off stage, select targetnya, device research, ESP 8266, pilihnya LED. Okay. Coba saya save ya. Oh ini LED-nya. Sayang saya nggak ada ininya, nggak ada webcamnya, sebentar. Ini kenapa jadi gini ini? Saya coba pakai webcam di HP aja ya, pakai kamera yang di HP nanti ditampilin ke sini, sebentar. Biar kelihatan si apa si LED-nya. Ya, kalau membaca saya Mas Bidan, sekarang Mas Bidan. Ya kan Mas, kalau mau diskusi gimana? Suaranya ini noise ya. Mas udah. Udah dulu ya. Mas, kalau mau belajar lebih lanjut boleh jabri via WP Messenger. Silakan ya, nanti saya coba kalau mau jabri aja ke Mbak. Ya jabri ke Messenger bisa kok. Nanti saya coba. Kalau ada pertanyaan, ya saya bisa jawab sini. Ini ada rekamannya nggak, Pak, soal ketinggalan nggak ikut dari awal? Ada kok. Saya selalu rekam di apa? Di ini, di YouTube Mas Robotnya. Terus juga mau sambil ngasih informasi ya, untuk sertifikat ya. Sertifikat untuk kegiatan ini saya nggak kasih ke peserta ya. Ini udah kemarin udah diskusi sama teman-teman yang lain, kayak Kang Husni juga udah ini. Jadi kita ngasih sertifikat ini untuk yang ngisi ya. Sebelumnya karena kan udah pernah ada yang ngisi sebelumnya kayak Kang Husni. Kang Husni ini sebagai inisiator kegiatan ini. Ya mungkin kayaknya hari ini dia nggak hadir ya Kang Husni. Terus juga yang sudah pernah ngisi itu kayak Kang Richard. Terus Pak Febriansa ya. Terus kemarin itu ada Mas Niki nih. Kemarin saya nggak hadir, maaf Mas Niki. Saya kemarin nggak hadir, nggak ikut diskusi. Tiba-tiba ibu saya ini ya ke rumah sakit, saya harus antar kemarin. Terus juga rekaman punya Mas Niki juga sepotong tuh, karena kemarin saya nggak dari awal. Nah, itu untuk orang-orang yang mau ngisi gitu ya di kegiatan ini, nanti saya coba kasih sertifikat. Ini sebenarnya desainnya udah jadi ya, udah jadi, udah selesai. Saya tinggal nunggu logo aja dari Rajasel ya. Ini karena ini kan grupnya grup punya Bang Dani Ardianto ya, adminnya Bang Dani. Jadi saya mau nambahin logo Rajasel ataupun logo Belajar Arduino ke sertifikatnya gitu. Tinggal nungguin itu aja sih. Nanti kalau udah paling saya coba langsung ke ini. Jadi untuk sertifikat buat peserta saya nggak kasih, tapi buat apa kita nggak kasih ya, kita nggak kasih sesuai dengan ini. Tapi untuk teman-teman yang mau sharing gitu ya, mau sharing sama di sini kegiatan ini tiap malam minggu, bebas sharingnya mau apa aja, saya ini gitu, saya kasih. Kita kasih.
Statusnya sudah online belum Mas di tinger.io? Coba lihat ya. Di sini kan berarti ya, connected device. Udah nih, udah. Udah terhubung ya, berarti udah online ya. Connected device. Ya, sebentar saya install dulu aplikasi di ini biar kelihatan NodeMCU-nya. Sudah. Ini kalau mau nambahin grafik juga bisa ada ya. Nambahin grafik juga ada. Biasanya kan kita pakai grafik kan. Untuk ini, nah untuk Gojek. Cuma ini kenapa enggak ini ya. Kenapa belum jalan di sini. Sebentar. Saya coba reset dulu aja. Atau coba reset aja deh. Reset si ininya. Reset si ESP-nya. Kalau mau nambahin kayaknya bisa. Di sini ada grafik juga. Add widget. Coba grafik. Milis ya. Milis. Grafik. So update. Select widget. Ini ya. Time series chart. Outputnya di device. Ini time periodnya mau kapan katanya. Saya coba ngambil second aja. Misalkan per time period itu apa ya. Misalkan per 10 second. Terus device-nya ESP8266 yang milis. Ya. Refresh mode-nya sampai interval per seconds. Ini coba 60 aja per 60 detik berarti. Ini per 1 detik. Coba di sini. Ya sudah, tapi belum gerak sebentar. Device-nya udah koneksi. Coba di refresh. Balik lagi ke sini. Coba dicek dulu ya. Release sambil interval 1 second. Coba dibikin 2 second dulu aja. Save. Gak connect. Kita coba di-upload ulang. Mungkin dari koneksi juga bisa sih. Tadi kan sebelumnya udah pernah jalan ya. Udah pernah connect gitu. Sekarang kenapa nggak jadi nggak connect. Berhasil nggak Mas Ajang? Sebelumnya berhasil. Sekarang jadi nggak berhasil. Ini saya coba upload ulang lagi. Hampir sama dengan Ting ESP berarti ya, Kang Ajang. Ting ESP saya belum pernah nyoba ya. Ting ESP itu apa ya? Bentar. Saya coba cek. Ting ESP ya. Oh ini ya. Saya belum nyoba sih Ting ESP. Apa ini ya? Arduino library for the Ting ESP platform. Ting ESP platform. Belum nyoba sih saya, mohon maaf belum nyoba, nanti saya coba ya Ting ESP, belum pernah nyoba. Kalau ini kan ke platform ya, jadi kita panik ke sini. Ini kayaknya sih di NodeMCU-nya, oh ini masih nggak upload ternyata. Mohon maaf agak lama komputernya. Oh ini ada yang salah. Light built-in. Jangan klik add device dulu Mas sebelum di-upload di Arduino. Oh, biasanya nggak connect. Oh, gitu ya. Ini ya, berarti harus connect dulu ya Arduino baru bisa ini ya. Oke, makasih Mas udah ngasih ini. Izin lab Kak, bingung karena telat masuk. Kasih pelajarannya Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang telat nanti bisa lihat rekamannya ya di YouTube ada.
Misal data suhu dan kelembaban bisa dikirim langsung ke Google Drive, Mas. Belum nyoba ya ke Google Drive, data suhu dan kelembaban. Google Drive itu kan penyimpanan ya, maksudnya disimpan di apa ya? Dalam bentuk file atau apa gitu, kan dia penyimpanan file. Mungkin kalau misalkan disimpan ke Excel, Excel-nya disimpan di Google Drive ya bisa. Oh, ke data sheet ya, bisa, bisa. Ada kalau nggak salah sih, tapi saya belum nyoba ya kalau ke sheet kayak gitu. Tapi kayaknya ada. Cuman saya belum nyoba. Bisa Mas tuh, bisa kan? Oke, terima kasih. Ke data sheet ya. Yes, kayaknya udah banyak sih. Atau pakai IFTTT juga bisa kan harusnya. ISP8266 to Google Sheet kan berarti ya. Google Sheet. Google Sheets. Pakai IFTTT atau bisa langsung juga mungkin FIA-nya diambil. Kalau saya biasanya pakai IFTTT ya, kalau mau connect ke ini. Kayak misalkan mau ngepost ke Twitter gitu ya. Dari alat kita ke Twitter ngepost juga itu bisa pakai ini. Izin live HP law hatunun, Kang Gilmuna siap. Ini juga mungkin saya sampai jam 9 ya, soalnya ini komputernya mau dipakai untuk sama istri mengerjain tugas. Jadi saya nggak bisa sampai ini. Diskusinya nanti bisa lanjut di grup Facebook aja ya. Oh ini nih, ini buat yang Google Sheet ada tuh. Dia pakai apa langsung kayaknya. Continue set. Oh ya, login dulu. Terus ke Docs, terus ke Sheet, Google Sheet, terus ke mana lagi? Oh, ada script editor. Oke. Jadi dia pakai script editor yang ada di ininya, Google Docs-nya. Pakai JavaScript ya kalau nggak salah ini atau bukan? Oh, Google Script, pakai Google Script. Pakai Google Script. Kodenya sini kayak ngambil ID atau apa gitu ya. Oh, ini masukin ininya, Google Script-nya ya. Google Script. Ini mirip-mirip JavaScript sih ya. Namanya Google Script. Terus di deploy, di si ininya di deploy sebagai web ya. Terus new script created. Terus boleh nih, menarik sih. Nanti kalau misalkan di pertemuan selanjutnya, kalau misalkan nggak ada nih, nggak ada lagi yang mau ngisi sama saya lagi, kita coba nyobain yang ini ya. Kita langsung praktekkan. Ini codingnya nih. Debug macros HTTPS ya pakainya. Script. Oke. Menarik sih, menarik ini. Saya belum nyoba nih, tapi menarik. Mas Ajang, kalau satu device dua platform bisa nggak ya ThinkRayout dan ThinkSpeak? Satu device dua platform bisa nggak ya ThinkRayout dan ThinkSpeak? Saya belum nyoba untuk satu device langsung ke ini. Bisa enggaknya, kayaknya sih bisa, tapi nggak tahu ada bentrok atau enggaknya. Kan berarti nanti si ThinkSpeak juga sebetulnya kan ada library punya dia ya. Jadi kalau misalkan kita digabung-gabungin gitu ya antara coding si apa si Thinker dengan coding ThinkSpeak, ini bakal bentrok atau enggak gitu ya. Itu mungkin yang perlu di ini. Karena kan kalau kita pakai langsung gitu ya. Ini ya langsung gitu. Maksudnya kalau kita pakai library kan kita nggak tahu nih, kayak ini aja ya. Ini tiba-tiba semudah ini gitu kan, kita nggak tahu ini. Sebetulnya kan kalau di library-nya kan kodenya nggak, kalau tanpa library gitu ya, kodenya harusnya nggak sesingkat ini. Harusnya panjang gitu kan. Tapi karena pakai library, ya kita jadi singkat kayak gini. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih, kayak ini aja nih, thing.handle, ini isinya apa gitu. Nah, ya buat tahu kan kita harus buka library-nya gitu. Tapi kalau mau coba, ya silakan tinggal digabung-gabungin aja sih nanti kodenya. Di-verify dulu error atau enggak. Tapi memungkinkan sih ya, selama memorinya cukup, selama nanti si library-nya nggak bentrok gitu ya. Okay. Saya masih nyoba yang ini. Tadi kata Mas Udan, jangan, kalau belum connect, jangan dulu ini ya. Jangan dulu edit device. Sebentar saya coba ini dulu.
Oh, ini udah connect nih. Ini udah masuk tuh ininya. Nah, saya coba tambahkan lagi widget. Widget title. Grafik ya berarti tadi. Grafik. Widget subtitle. Grafik. Semua update. Atau mungkin grafiknya nggak kuat nih karena nilai milis ini kan besar. Terus ke time series chart. Buat device. Ini terus ke sini, semua adanya sampling interval per second, coba di save. Oh, sekarang bisa nih. Oke, ternyata betul. Makasih Kang Hudan udah ngasih ini, ngasih apa, ngasih pengalamannya ya, ngasih sharingnya. Ternyata kita harus pastikan si seperti Kang Hudan ya, yang dibilang Kang Hudan, si alatnya connect dulu, baru kita bisa ini ya. Baru kita bisa bikin widget ya, add widget ya. Oke, siap. Ini baru jalan tuh ya, si grafik sama si ini. Terus untuk yang tombol, LED. LED. So, update. Device control. Select target, device research. SP8266. LED-nya. Oke, saya coba save. Ini LED-nya. Ini udah jalan sih. Udah jalan di ininya, tapi kan saya perlu nunjukin ya, bentar. Saya coba dulu. Komputer saya ini nggak ada webcam-nya. Ini saya coba pakai webcam di HP. Bikin HP jadi webcam gitu ya. Bentar, pakai Irion ya. Bentar. Oh, belum ya, bentar. Biar kelihatan gitu sih ininya. Oh, ini udah. Biar kelihatan si untuk pengiriman dari Tinger ke ISP-nya. Buat nyalain LED ya. Mas Eko bisa pakai PLX DAK. Oke, ini masih terus ngirim tuh. Saya nggak tahu ini di Tinger ini ada batasan pengiriman data nggak ya? Atau tidak gitu ya. Ini kalau kita lihat di statistik, ini bisa kita kelihatan sih di sini harusnya. Tuh data transmisinya kelihatan. Terus coba ke device ya, kita lihat device terhubung ya, last connection-nya kelihatan juga. Nah, di sini berarti kita bisa cek nih. IP address saya kelihatan, sorry. Pengiriman datanya juga kelihatan. Oh, ininya juga, si mapnya juga otomatis ya, jadi dia bisa tahu device kita ada di mana. Cuman masih belum akurat ya, ini masih di Bandung. Mungkin dia ngambil dari data jaringan ya, karena saya kan pakai IndiHome, mungkin aja jaringan pusatnya di Bandung gitu. Saya kan sebetulnya di Sumedang ya. Mungkin dia ngambil lokasinya dari jaringannya ya. Kayak gitu. Okay. Nah, Irion mana Irion belum muncul? Bentar, saya masih nunggu dulu Irion muncul. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi atau mau nambahin, boleh. Silakan. Ini saya masih awam banget di ini di Tinger. Jadi kalau ada yang mau udah punya pengalaman boleh sharing ya pengalamannya, silakan teman-teman. Coba balik lagi ke dashboard ya, balik lagi ke dashboard ke sini terus ke ini. Oke, ini kelihatan ya perangkat saya. Nah, ini LED built in ini berarti kan yang ini ya, lampu yang ini. Ini kalau nggak salah masalahnya si LED built in ini, dia kebalik ya logikanya, dia aktif
Active Low kalau nggak salah. Jadi kalau kita tekan nyala di sininya mati gitu. Ini saya coba. Bukan. Ya, mati ya. Di sininya mati. Kalau saya matiin, dia nggak nyala. Kenapa ini nggak connect atau gimana? Nggak connect ya kayaknya. Oh, ini dia nunggu. Kayaknya mungkin ada batasan ya di ini ya. Coba di refresh dulu. Sama kayak ThingSpeak juga itu kan ada batasan. Kita nggak bisa ngirim per detik kalau nggak salah. Kalau pakai yang gratis ya. Terus juga sama kayak Adaprint ya. Adaprint.io juga sama. Juga kita ada batasan sih. Nggak tahu ini ThingSpeak.io ada batasan atau nggak. Nah, ini udah nyala lagi. Bentar. Oke, saya coba lagi yang lainnya ya. Duh, harus diiniin dulu. Apakah lainnya diperkecil? Jadi gini. Coba dia prima lagi. Nyala ya, pas ini nyala, pas dinyalakan dia mati ya. Setidaknya kita udah tahu gimana caranya manekin ya, manekin atau ngontrol alat kita ya, mau LED ataupun relay ataupun itu dari sini gitu ya, kayak gitu. Kayaknya mungkin ada batasan deh. Oh enggak ada batasan. Oh, bisa, aman kok. Aman, lancar ya. Grafiknya juga aman. Oke. Okay. Oke, okay, itu ya. Untuk materi kali ini udah. Ini codingnya juga simple ya. Saya cuma mau ngasih share aja sih. Codingnya juga simple. Teman-teman juga bisa lihat di ini. Kalau butuh, nanti saya coba share aja ke ini. Sebaiknya sih yang baru ini diinin aja ya. Baru yang baru masuk ya harus lihat dari awal sih biar ini. Harus nunggu Mas aja nggak bisa cepat mungkin pengaruh internet. Iya siap, internet saya hanya 10 MB. Lambat sekali ya. ThingSpeak.io keren sih Mas aja karena bisa dikonekkan dengan HP Android yang sudah diinstal. Oh iya, bisa ya? Tinggal ke barcode-nya aja ya. Oke. Nanti boleh deh dicoba ya. Makasih Pak Abdulhab ya. Ini Pak Abdulhab sekali-kali boleh share Pak di sini Pak. Materi apa aja bebas. Boleh lah. Nanti saya berbagi, Mas Ajang. Siap. Masih sibuk-sibuknya dulu, Mas Ajang dulu. Siap. Oke, Mas. Siap, Pak. Makasih. Kayak Mas Husni juga kayaknya nih lagi sibuk-sibuknya. Sampai dia ini ya, Pak. Out ya, keluar dari grup WhatsApp. Karena mungkin grup WhatsApp-nya saking terlalu rame banget jadi ini. Sebaiknya sih kita kalau mau ini diskusi di grup ini aja ya. Grup diskusi itu di grup Facebook ya. Langsung aja ke grup Facebook Belajar Arduino. Itu lebih enak sih. Jadi kalau di WhatsApp kadang kan ada pertanyaan satu, pertanyaan lain udah ke bawah gitu, udah ke ini. Kadang ada yang ini, kenapa ini nggak dijawab? Tapi kan sebetulnya karena nggak ini. Beda dengan di Facebook kalau kita nge-post satu-satu. Jadi kita bisa balas satu-satu. Lebih enak di Facebook sih kalau menurut saya. Oke. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan boleh, ini forum bebas. Ya, sebelum saya tutup. Ini udah jam 9 nih. Kalau tidak ada, saya tutup aja ya. Makasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Ini di Facebook takut di YouTube takutnya ada yang nanya. Saya belum buka YouTube. Ada ya. Duh, HP saya nge-lag. Ini kayaknya gara-gara WhatsApp juga nih HP saya nge-lag. Terima kasih juga, Pak.
saya coba cek dulu di YouTube ya. Hadir kembang wa. Sikap-sikapku kemarin pakai non MCU jadi sudah sekalian udah sikap-sikapku kemarin pakai non MCU jadi udah sekalian ESP8266. Iya betul. Tinggal IO bisa ditempelin ke web bootstrap enggak? Ditempelin ke web bootstrap saya. Dia itu kan punya AVA ya, punya AVA. Nanti paling sama AVA-nya coba di ini berarti orang ahli web nih kalau udah bilang bootstrap. Nanti coba di AVA-nya diulik-ulik ya, diulik-ulik dan dia punya REST API. Nanti coba diulik-ulik terus coba si AVA-nya diambil datanya gitu ya. Kayak misalkan ini kan ada data data apa sih di sini? Ada data suhu nih kayak gini. Nah, si data ini didapatkan baru ditampilkan pakai PHP bisa sih. Pakai PHP ditampilkan, nah baru diinihin ke Bootstrap gitu. Harusnya bisa ya. Kalau pakai plugin saya kurang tahu bisa atau enggak ya kalau langsung. Tapi kalau mau ngambil REST API-nya bisa. Kalau yang paham Bootstrap pasti paham REST API saya tahu ya. Kalau yang Bootstrap itu kan buat ini desainnya. Front-end. Pengen coba praktek Arduino tapi nggak ada modulnya. Bisa gunakan simulator ya. Ada banyak sih simulator kayak Tinkercad ya yang online ada Tinkercad atau ada juga teman-teman yang pakai Proteus juga bisa ya. Kalau saya nggak pakai Proteus ya karena nggak biasa. Saya biasanya pakai Tinkercad ya. Coba aja buka Tinkercad. Ini komputer saya takutnya ngehang ya. Tinkercad ada pilihan nanti Tinkercad tuh ada yang buat 3D, kemudian ada juga yang buat connect. Ada yang buat 3D, ada juga yang buat simulator gitunya lah. Nah, bisa pakai yang simulatornya. Pengen coba bahas data bucketnya, Bang. Nanti saya coba bahas data bucketnya ya, Bang Nurul nih, Bang Nurul Alam Aulia. Bandung hadir, selamat malam. Teman-teman ada ide judul nggak buat skripsi tentang IoT gitu? Nah, buat yang suka nanya-nanya ide judul ya, sebaiknya saran saya jangan dulu dicari idenya, tapi cari dulu permasalahannya. Ya, kayak kemarin ada yang apa? Kayak misalkan gini. Misalkan cari satu perusahaan ataukah suatu tempat gitu yang kira-kira bermasalah gitu. Misalkan di daerah tempat kalian ada sungai gitu, sungainya misalkan bermasalah gitu ya. Nah, misalkan kan butuh untuk monitoring atau apa gitu kan bisa mulai dari situ. Dari permasalahan sih harusnya, jangan dari ide dulu. Jangan bikin judul baru bikin masalahnya gitu atau nyari-nyari masalahnya. Tapi cari dulu masalahnya baru kita bikin judul untuk menyelesaikan untuk jadi solusi dari permasalahannya. Gitu sih saran saya ya. Siap nanti saya ini ya. Oke. Sudah paling kalau enggak ada pertanyaan lagi saya tutup ya teman-teman. Terima kasih untuk malam ini. Nanti mungkin minggu depan kita coba di malam Minggu lagi aja ya. Takutnya ini juga dadakan ya, kemarin nggak ada yang ini, saya coba share sebisa saya gitu ya. Oke, terima kasih, mohon maaf hari ini banyak kekurangannya, saya nggak bikin slide, nggak bikin ini, kita langsung praktek gitu aja ya, tapi semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih, selamat malam, saya akhiri ya si meetingnya. Terima kasih yang udah mau nyempetin, silahkan dipraktekan ya, silahkan dicoba, semoga berhasil. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.